Alisa. Adnan. Naisa. Ibu, ini kan hari pertama PTM lagi gitu, Bu. Untuk Ibu sendiri sebagai orang tua gimana sih, Bu? Ya, alhamdulillah sih seneng, Om. Harusnya kalau di rumah kan gimana ya? Susah belajarnya. Ya, alhamdulillah, Kak. Pengennya sih seterusnya lah masuk. Seperti biasa. Oke. Okay. Berarti anak Ibu sendiri untuk belajar di rumah sejak pertama awal pandemi atau gimana, Bu? Iya, baru masuk ini, Om. Kelas berapa anaknya, Bu? Kelas 1. Kelas 1, oh baru kenal. Baru, iya kan ya udah berapa bulan kan belajar online. Oh. Itu mah Om, kendalanya kan kita beli kota, nggak ada kota kan nggak bisa. Oh. Itu kendala belajar di rumahnya ya? Oh, waktu itu habis lagi belajar Google Meet, lagi enak-enak, kota habis, kita buru-buru lagi beli. Okay. Nah, Ibu, tadi anak Ibu pas dari rumah awalnya sampai ke sekolah sini, gimana sih perasaan anak Ibu sendiri? Seneng. Emang lagi dia pengen banget masuk, pengen kenal temannya, pengen tahu guru-gurunya. Seneng. Alhamdulillah, tadi dia bangunnya pagi-pagi, Om. Seneng banget dia. Berarti antusias banget tadi anak Ibu ya untuk ikut pembelajaran ya? Iya. Berharap terus dibuka lah ya, Bu, ya sekolah ya. Asal, kita sih pengennya begitu. Asal protokol kesehatannya. Iya, kita memang membagi ada dua shift ya, karena kalau kita kuantitkan. Kalau misalkan datangnya bersamaan, kan ini ada dua kelas ya, jadi ada sebenarnya ada empat kelas. Kelas satunya ada dua rombel, terus kelas empatnya, kelas tingginya juga ada dua rombel, jadi ada empat kelas. Jadi kita sih, kelas rendah itu duluan, awal jam 7 masuk, kemudian nanti 7.30 baru yang kelas berikutnya, supaya nggak ada bentrokan, sehingga ada kerumunan. Okay. Kita siasatinya seperti itu. Berarti kalau untuk jamnya dari jam 7 sampai jam berapa, Bu, dimulainya nanti? Kalau yang kelas 1 kan 3 jam pelajaran ya. Jadi dari kelas 1 itu dari jam 7 sampai nanti jam 9. Terus kemudian nanti yang jam 9.15. Terus kemudian nanti yang kelas tingginya dari jam 7.30 sampai 9.45. Oh. Berarti mulai PTM ini yang masuk itu sudah dari kelas 1 sampai 6 atau? Belum, sekarang kita 1 sama 4. 1 sama 4 ya? 1 sama 4. Terus besok kan penyemprotan. Kemudian nanti hari Rabunya baru kelas 2 sama kelas 5 bertahap. Kemudian penyemprotan lagi hari Kamisnya. Terus kemudian hari Jumat kelas 3 dan kelas 6 gitu. Kita nggak bisa langsung banyak karena kita ada 11 rombongan belajar. Oh, Senin, Rabu, Jumat ya. Iya. Nah, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.